Oke, selamat sore sahabat Tani Organik. Semoga tetap sehat dan tetap semangat dalam mengaplikasikan pupuk-pupuk organik ya untuk seluruh tanaman kita. Dan sudah lama memang kita tidak memperlihatkan aktivitas kita dalam membuat ekoenzim ya, seperti di belakang kita ini, karena kesibukan lainnya. Dan hari ini kita coba lihat seperti apa kira-kira perkembangan dari ekoenzim yang sudah kita buat beberapa waktu lalu ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya, 11 drum seperti ini yang kita buat untuk memproses ekoenzim dan pupuk organik cair. Jadi ekoenzim biasa kita pakai untuk segala jenis tanaman kita yang ada ya. Dan hari ini coba kita lihat seperti apa kira-kira perkembangannya, karena ini kita membuatnya memang berbeda-beda waktunya ya. Ini ada yang tanggal 10 bulan April 2022. Sekarang 17 September 2022. Kalau untuk proses ekoenzim itu dia minimal 3 bulan. Ya, minimal 3 bulan dalam memprosesnya untuk fermentasinya. Jadi ini sudah 5 bulan ya, kurang lebih 5 bulan. Yang lainnya ada yang 6 bulan, bahkan mungkin ada yang hampir 1 tahun ya. Nah, jadi ini kita lakukan penutupnya dengan plastik, baru kita tutup lagi dengan tutup aslinya, plastiknya ya. Nah, jadi coba kita lihat ya. Kita lihat dulu dari sini mungkin ya. Oke. Kemarin memang sempat terguncang karena dipindah ya. Jadi kemungkinan kita nggak tahu seperti apa kira-kira di dalamnya, tapi ini bahannya kemarin pisang, bisa dilihat ya teman-teman. Ini kita buat tanggal 19 Maret 2022, jadi kalau ini udah 6 bulan ya, sekitar 6 bulan ya, persis 6 bulan kurang 2 hari ya. 19 Maret 2022, bahan yang kita buat di sini pisang, pepaya, apa nih, kulit jeruk ya, kulit jeruk, baru kulit labu kuning, baru air leri. Nah, airnya semuanya kita buat air leri karena kita ada stok ya, kebetulan. Kalau tidak, air biasa juga tidak apa-apa. Jadi kita buat penutupnya, ini penutupnya kencang ya, keras, kuat sekali. Ini kalau wanginya udah terasa ya teman-teman, wangi sekali. Nah, benar hancur memang karena kemarin udah diguncang ya, udah terguncang pada saat pengangkatannya karena dipindah kemarin sama istri. Nah, tetapi wanginya mantap sekali. Nah, ini terguncang dia sehingga jamur-jamurnya rusak ya. Jadi ada jamur-jamur putihnya seperti ini. Nah, tapi ini udah matang, kemarin udah kita lihat bahwa memang ini putih semua ya di dalam. Nah, kita yang lihat nanti seperti apa kira-kira yang tidak terguncang ya, mudah-mudahan ada, karena kemarin dipindah-pindah jadi rusak semua di dalamnya. Oke, kita lihat lagi yang kedua. Yang kedua ini bahan-bahannya sama dengan yang pertama tadi ya, sama tanggal pembuatannya juga sama, berarti yang ini kemarin kita bagi dua. Nah, seperti ini dia teman-teman. Nah, ini dia jamurnya, putih sekali ya ini. Nah, seperti ini, wanginya bagus nih ya. Jadi kalaupun misalnya
tidak jadi ya. Kalau dia tidak jadi berarti ada baunya ya. Baunya itu bukan bau fermentasi. Tetapi jangan dibuang, kita bisa menambahkan molase. Berarti di situ molasenya atau gula merahnya kurang. Jadi bisa kita tambahkan lagi. Jadi jangan ragu, jangan takut untuk membuatnya. Selalu ada cara ya untuk memperbaiki kondisinya. Kenapa tidak sempurna ya? Karena satu terguncang ya. Terguncang, baru yang kedua penutupannya tidak rapat. Kita singkirkan dulu. Nah, kita lihat lagi yang ketiga. Yang ketiga ini kemarin kita buat di tanggal 10 bulan April 2022. Berarti 5 bulan. 3 bulan ya. Aduh, kuat. Aduh. Nah, ya terguncang pada saat kita mengangkatnya. Ini teman-teman yang paling bagus dari ketiganya yang sudah kita buka nih. Nah, ini dia jamur-jamurnya teman-teman. Ini lunak nih, kenyal dia dan menyatu semua. Berarti ini tidak terguncang, tapi memang pada saat kita mengangkatnya tadi terguncang juga. Nah, seperti ini kondisinya. Ini kemarin bahan bakunya sepertinya sama ya dengan tanggal pembuatannya nih, tanggal 10 April 2022. Berarti sama dengan ini 10 April 2022. Oke, seperti ini teman-teman. Ini yang sempurna, yang bisa dibilang bagus lah ya, karena dia sangat putih sekali dan tidak terguncang ya, nyatu semua jamurnya. Nah, karena yang tadi pun sebenarnya karena kemarin dipindah-pindah ya, karena digeser-geser, karena ada mesin cuci digeser sehingga rusak. Dia nggak tahu kalau ini merusak ya ketika diguncang. Nah, jadi ini dia jamurnya, jamur ekoenzimnya. Oke, kita lihat lagi. Ya, pada saat pembukaannya jangan lama-lama ya teman-teman, dan diusahakan tetap bersih, jangan ada terkontaminasi dengan bahan-bahan lain ataupun bakteri lain, jamur lain atau air lain, karena itu kan merusak. Jadi harus kencang lagi ditutup nanti dan memindahkannya hati-hati, pelan-pelan, jangan sampai rusak lagi seperti yang pertama tadi. Oke, kita lihat lagi yang keempat. Oke. Ah, ini enggak terlalu kencang tutupnya, jadi itu terpengaruh. Jadi kita lihat. Nah, benar ya. Ini juga sudah terguncang sebenarnya, jadi karena wanginya mantap, bagus. Tetapi pada saat dipindahkan ini terganggu. 2 hari yang lalu dipindahkan, diacak-acak, ditarik, pindah sana pindah sini, akhirnya hancur seperti ini. Gak apa-apa, nanti kalau misalnya kita tutup rapat lagi, dia jamurnya akan tumbuh lagi teman-teman. Gak apa-apa, ini penyimpanannya tidak ada limitnya ya, mau dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tidak ada masalah. Airnya akan semakin jernih, berarti itu semakin bagus ya. Oke. Kita lihat lagi berikutnya. Yang tidak terguncang ya, mudah-mudahan tidak terguncang semua. Ini juga kenceng nih kayaknya. Oke,
ya ini pun terguncang. Tetapi justru wanginya ini luar biasa nih. Wangi sekali. Nah, ini bahan pembuatannya. Kalau tidak salah ini apel ya. Iya, apel. Nah, ini teman-teman karena terguncang nih. Nah, jadi ini jamurnya, jamur putihnya lagi nih seperti ini. Ini kulit pisang, lengkeng. Banyak lagi jenis-jenisnya. Ini wanginya seperti wangi sari buah ya, sari buah. Nah, ini terguncang kemarin ini. Nah, berarti udah matang dan sempurna, kita lihat. Oke. Nah, ini bahan pembuatannya kemarin, apel, pir, buah naga. Ya, buah naga, baru jeruk, pisang, lengkeng, dan molase. Ini masih gembung nih. Mudah-mudahan tidak terguncang juga ya kemarin. Ini kita buat tanggal 27 Maret. Takutnya terguncang lagi. Oke. Nah, ini terlalu penuh nih. Terlalu penuh. Nah, tapi mantap nih. Wanginya mantap sekali. Aroma khas buah-buahan. Nah, ini terlalu penuh ya teman-teman. Harusnya memang tidak seperti ini. Ini hanya tinggal 10% lagi yang tidak penuh. Jadi harusnya kita hanya maksimal bisa membuat medianya itu, bahan-bahannya itu bersama dengan airnya itu 80%. Jadi ada 20% untuk proses pembuangan gasnya. Jadi ini masih perlu kita kurangi lagi nanti. Oke. Kita langsung tutup agar jangan ada terkontaminasi dengan bahan-bahan lainnya. Plastiknya kayaknya perlu kita ganti nanti. Ini jangan kita tutup dulu karena kencang sekali tutupnya. Ini pun sepertinya sudah terguncang, dan satu ini tutup sepertinya nggak terlalu kencang ya. Jadi ini mempengaruhi. Nah, kalau ini kurang wangi. Nah, ini agak bau teman-teman. Nah, ini agak bau, berarti proses fermentasi ininya ini tidak berjalan dengan baik. Ya, kalau di sini kita lihat nih, sepertinya airnya sudah terlalu bening ya. Berarti apa? Kelemahan di situ molasenya kurang, atau air atau gula merahnya kurang. Nah, ini kurang nih teman-teman. Jadi apa yang harus kita lakukan?